Puluhan murid Taman Kanak-kanak atau TK Islamic Center Tuparef Kabupaten Cirebon Kamis pagi mengikuti peragaan manasik haji. Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar lingkungan Islamic Center dengan beberapa lokasi yang sudah didesain sedemikian rupa menyerupai kawasan Mekah hingga Madinah. Peragaan manasik haji ini bagaimana anak-anak belajar tata cara, bacaan, dan macam-macam lokasi dalam ibadah haji dengan praktek langsung atau learning by doing. Kegiatan ini bekerjasama dengan KBIHU Islamic Center Kabupaten Cirebon yang memiliki fasilitas yang memadai dalam menunjang kegiatan haji dan umroh. Pengurus KBIHU Islamic Center didampingi Kepala TK Islamic Center Tuparef mengatakan, manasik haji untuk anak TK sedini mungkin memberikan pemahaman bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai syariah Islam sebagai rukun Islam yang kelima. Kegiatan ini memang harus ditanamkan sejak kecil agar anak-anak lebih mengetahui apa itu Islam dan rukun-rukun Islam sehingga saat sudah dewasa nanti mereka sudah mempunyai bekal yang memadai. Manasik haji buat anak-anak TK ini sedini mungkin memberikan pemahaman bagaimana tentang kegiatan atau amalan-amalan dalam syariat Islam ya, sehingga pada saat dia menginjak dewasa nanti bahwasanya paling tidak memorinya pernah diisi dengan oh iya pernah manasik haji, dan mudah-mudahan setelah itu dia tergugah hatinya untuk memberikan ibadah. Alhamdulillah pada hari ini TK Islamic Center Kabupaten Cirebon telah melaksanakan peragaan manasik haji. Anak-anak belajar bagaimana tata cara bacaan serta mengenal lokasi-lokasi dalam ibadah haji dengan praktek langsung yang biasa kami sebut dengan learning by doing. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan KBIHU Islamic Center Kabupaten Cirebon yang memiliki fasilitas yang sangat memadai dalam menunjang kegiatan haji dan umroh. Diharapkan anak-anak dapat meningkatkan pemahaman mereka dan keterampilan mereka terhadap ibadah haji. Selain itu dapat memotivasi mereka untuk menyempurnakan rukun Islam. Diharapkan melalui kegiatan itu, anak-anak dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka terhadap ibadah haji. Selain itu, memotivasi mereka untuk menyempurnakan rukun Islam. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.